Kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah nama. Kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku. Ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Guys, welcome to T1 Show bersama saya Ihsan dan saya Jang Rembe. Oh ya, untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Nah, bagus yang kita selalu mengingatkan di masa pandemi ini ya, yaitu ya supaya terhindar dari corona lah. Iya. Gitu kan. Kita kan udah jaga jarak, Ihsan. Udah dong. Masker dong. Boleh dong. Boleh dong. Ya, oke, okay. Izin ya, buka masker. Nah, Jang, ngomong-ngomong kita kedatangan tamu nih, Jang. Siapa, San? Cewek, fresh, cantik. Bisa bilang cantik dong, kan fresh gitu. Iya. Terus dia penyanyi juga nih, Jang. Penyanyi? Iya, penyanyi. Nah, gimana? Penasaran, kan? Ya, kita akan dengarkan setelah cuplikan yang satu ini. Hidup adalah sebuah perjalanan. Tugas kita hanya berjalan dan terus berjalan mencapai tujuan. Bicara tentang hidup, sudah pasti tidak selamanya indah. Pasti ada suka maupun duka. Hai, namaku Salsa Ratu Maisha. Beberapa orang memanggilku Salsa, dan ada juga yang memanggilku Ica. Aku lahir di Kota Padang pada tanggal 22 Mei 2001. Sekarang, aku tinggal di Jalan Lutherandes Muhammad Atta Pasar Antejang. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Aku menyukai banyak hal, tapi yang paling aku sukai adalah bernyanyi. Aku mulai menyukai musik sejak TK, dan serius mendalami musik secara otodidak sejak kelas 6 SD. Pada saat itu, aku diajak oleh Ibu Nur untuk mengisi salah satu acara stasiun TV nasional dalam program Benang Limu Balai.
pada tahun 2017. Aku diajak untuk pertama kalinya masuk dapur rekaman oleh Bapak Elvin Inka dengan sebuah video lagu yaitu Suah Cinta. Ini Iqbal Ramadan, aktor iya, musisi juga iya, bakatnya banyak, penggemarnya, wow banyak, banyak banget. Tapi apa yang Iqbal gemari? Ia adalah penggemar langit. Ini yang bikin Iqbal otentik. Kalau ini yang bikin kopi Cavino otentik. Kopi 3-in-1 pertama dan satu-satunya yang isinya serba asli. Kopi asli, susu asli, nikmatnya otentik. Cavino, be authentic. Kembali lagi bersama saya di T1 Show. Halo, Dan. Waduh, siapa ya? Bintang tamu kita ya. Cantik, San. Bagus. Namanya siapa, Dan? Kira-kira perlu kenalan ya. Tapi ngomong-ngomong nih, San, dapat bocoran nih. Namanya Salsa Ratu Mesia. Waduh, bagus sekali namanya, Jang. Kok bisa tahu sih nama saya? Dari sini. Jadi gimana kak, apa kabar? Alhamdulillah aku, I'm fine, baik-baik. Datang ke sini sama apa tadi? Sendiri sih. Sendiri doang? Iya. Oh, kalau status kan gak sendiri? Itu privasi ya. Oh iya, oke. San, jadi Salsa ini penyanyi ya? Kabarnya sih penyanyi, tapi boleh kita tes lah nanti. Nanti kita mau bincang-bincang dulu, mau ulas-ulas dulu. Kita buat penonton penasaran dulu. Iya, buat penonton penasaran dulu. Banyak nih. San, tanya-tanya San. Iya, yang bakal saya tanya nanti. Kakak kuliah sekarang ya? Iya, aku kuliah sekarang. Kuliah di mana? Aku di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. UNJ, iya. Gak kebayang seorang UNJ bisa datang kemari. Oh my God. Semester berapa kak? Aku semester 4. Semester 4, iya, oh berarti 4. Baru ya? Baru, oh, iya. Boleh ceritakan KKM memang bisa nyanyi atau gimana? Gimana ya? Kalau dibilang bisa ya bisa, cuman jobnya belum naik-naik banget, cuma kelas-kelas aja sih gitu. Ya, itu kalau aku mulai nyanyi sih dari TK sih sebenarnya. Oh gitu, dari TK udah mulai nyanyi, udah ikut acara-acara lomba apa gitu pas kalau dari TK? Untuk lomba sih aku SMP. Kalau TK mah paling ya cuman nyanyi di perpisahan doang kali ya. Tahu di kondangan orang gitu ya. Gitu. Udah pernah ikut salah satu acara atau program? Oh, udah. Udah. Itu TVRI dan Lima Bale. Dendang Lima Bale. San. Iya, Jang. Salsa nih suka genre musik apa, San? Kalau dibilang bisa, kebanyakan sih Minang gitu. Minang ya. Minang? Wah, dari Universitas Negeri Jakarta. Jakarta ya? Pandai. Jakarta. Jadi kan mesti kita harus ngeiniin identitas diri kan gitu. Kita Minang gitu, meminangkan Indonesia. Salah apa sih Indonesia Minang? Oh, iya, gitu meminangkan deh. Indonesia, betul nah, juga. Benar, iya benar. Ada, kata dari sini ada darah Minang kah atau? Ah, ada lah, roh pasti Minang ada. Asli kok. Iya. Pantesan campur gitu loh dia. Campuran aja. Ya, jawa Minang gitu lah ya. Jadi Salsa mulai nyanyi tuh dari TK ya? Iya, dari TK. Sampai sekarang? Sekarang. Udah pernah apa? Dapat juara lomba-lomba? Kalau untuk nyanyi aku jarang banget buat lomba-lomba. Ya. Paling aku lebih suka tampil aja sih sebenarnya. Apa ya? Dapat pernah enggak ini nak? Pernah dapat tawaran nyanyi nak? Oh, apa tawaran kerja sama untuk nyanyi isi-isi acara? Ada gitu. Ya itu salah satunya tuh kayak apa acara Dang Mobile, acara Lapa Babuko di TVRI kayak gitu. Oh gitu. Iya. Yang di Jakarta? Jakarta waktu itu aku ngisi acara perkumpulan orang Minang gitu kan di Monumen Nasional waktu itu di Monas.
Santannya San. Iya, sabar dulu, Jang. Slowly. Agak iya, agak slowly aja. Pesan gitu. Ah, pesan minum dulu lah. Oh, iya, boleh, boleh. Tasa mau minum apa? Mau chocolate caramel. Boleh. Kalau saya lebih ke kopi sih, Jang. Enaknya kopi apa nih? Menurut Jang nih. Pilih aja, kalau San. Jap style kali ya, yang itu agak-agak mudahnya. Oke, jap style ya satu. Penonton mau minum apa? Ditawarin dong. Harus. Ini penonton pada mau gitu kan. Lanjut, San, lanjut, San. Iya. Kuliah semester berapa tadi ya? Semester 4 ya. Iya. Jurusannya? Ilmu komunikasi. Ah, ilmu komunikasi. Iya. Beda ya, San? Beda, beda dari jurusan ini. Oke, ilmu komunikasi. Komunikasi, oke, bagus ya. Dari komunikasi kakak sendiri bisa itu nggak, apa namanya tuh, dan dengar komunikasi nih, komunikasi kan harusnya ke itu, ke audiens gitu ya. Jadi bisa apa sendiri ya, mempresentasikan diri sendiri juga bisa gitu. Insya Allah bisa. Sebenarnya sih aku keluar banget ya dari jalur sekolahan. Sekolah kan tari akunya. Oh iya. Tari. Terus aku masuk ilmu komunikasi kayak gitu. Jadi kayak ya udah kita beranjak dari zona zaman aja gitu buat masa depan ya gitu. Ngomong-ngomong di dunia musik nih, musik tuh kan banyak ya genrenya. Ada genre jazz, pop, dangdut, koplo, ya sebagainya lah. Kakak tahu sendiri ya sebagai pemusik gitu ya. Menurut kakak, kakak sendiri lebih suka kemana nih genrenya? Itu kan ada sang penyanyi itu lebih genre kemana gitu. Ya, tadi di awal juga bilang tadi aku lebih suka ke Minang gitu. Lebih ke Minang. Ya, sekali-kali sih pasti nyanyi lagu pop juga gitu. Itu pun kaman aja sebenarnya sih gitu. Iya, iya, iya. Kalau untuk dari Minang, kakak tahu nggak sepanjang ini histori dari cerita Minang penyanyi musik salah satunya gitu. Siapa ya? Kayak Ratu Sekumbang paling ya? Iya, boleh. Ratu Sekumbang. Wah, Ratu Sekumbang tuh bagus tuh, Jang. Iya. Itu udah ini kan, udah ini. Kalau Ratu Sekumbang sih dia melanjut album itu pada album kelima deh kalau enggak salah. Ah, di album kelima. Iya, kalau enggak salah ya. Iya. Terus yang ini ada darah nyanyi-nyanyi ini dapat dari mana? Oh, dari ibu. Ibu. Ibu punya penyanyi. Ibu yang penyanyi ya. Penyanyi juga. Penyanyi Minang. Iya. Minang juga, makanya punya orang aja. Iya, bagus. Nanti ajarin kita nyanyi. Ah, boleh. Boleh ya? Boleh. Ini, San, lanjutan. Ya. Ngomong-ngomong, kopi kita udah siap nih, Jang. Bentar. Oh iya, kan Salsa kan sibuk nih. Nyanyi, ada job nyanyi juga. Kuliah gimana? Bagi waktunya gimana? Kayaknya sih dari segi kalau online ya, aku pasti nyiapin tugas itu ketika dikasih tugas sama dosen, aku langsung nyiapin kayak gitu. Tapi kecuali kalau tugasnya kayak bikin proposal gitu, pasti kayak ulur waktu dikit bentar gitu. Kalau untuk tugasnya sendiri sih alhamdulillah nilai aku untuk imbangin antara nyanyi, nari dan segala macam itu alhamdulillah juga naik gitu. Akhir juga oke, gitu kan. Jadi ya imbangin aja sebenarnya segitu. Dek kan agak ini, San. Kadang kan kalau sering-sering nyanyi kan tugas kuliah jadi ya, nyanyi. Iya, benar. Tapi sih alhamdulillah sampai saat ini pendidikan sama karir tuh kayak masih sejalan gitu. Sejalan gitu. Nah, yang ininya, yang bedanya jurusannya ini. Ya, itu yang bikin ininya kan, komunikasi ke nyanyi gitu. Tapi enggak masalah sih sebenarnya, dari kuliah pun itu tergantung dari kitanya gitu kan, mau kemana terjunnya nanti di dunia kerja gitu kan. Ini, San. Dan juga tanya-tanya sama si Salsa. Salsa ini apa nih? Apanya? Kedepannya nih, pengennya kayak apa nih? Arahnya nih. Gitu. Nah. Kalau arah sih gini. Mau jadi penyanyi apa yang jurusan kuliah? Balik lagi ke jurusan komunikasinya gitu. Oke, itu kan kalau nyanyi namanya hobi gitu kan. Iya. Hobi. Kalau masa depan, pastinya kita langsung punya pekerjaan tetap. Iya. Jadi aku milih fokus sama kuliah, tapi aku juga jalani hobi aku. Jadi imbang balance gitu. Sama-sama udah kebayang untuk kerja tetap di mana gitu? Pengennya sih pengen gitu. Aku kan sekarang ambil PR di UNJ, jadi pengennya ke paling mentok sih di ini sih, di BNI, tapi bagian humasnya gitu. BNI Pusat Jakarta gitu. Itu targetnya.
Itu sih sebenarnya. Oke, salsa. Bagus ya. Iya. Bentar ya, kopi ya. Lanjut dulu. Ya. Jadi salsa kan sekarang lagi kuliah tuh. Enggak bolak-balik gitu ke UNC sini atau alhamdulillah sih dosennya juga enggak nyuruhin anak luar kota buat balik ke sana gitu. Jadi dia ngerti juga gitu. Oh gitu, dia ngerti juga ngerti ya. Ngerti dia. Ada beberapa lah. Gitu, bayar uang pulang-balik ya, kan berapa itu. Gitu ya. Enggak tetap muka kan? Enggak, aku masih online. Kita daring berarti ya. Iya, daring. Sampai ke praktek-praktek pun masih daring masih atau daring, bikin video? Iya. Sebenarnya sih enggak efektif ya, cuman mau gimana gitu ya. Kabarnya sih kemarin nih cerita-cerita dengan orang-orang yang daring itu ya. Saya sering pengalaman dikit. Dia itu memiliki kesusahan badannya sendiri. Misalnya nih dalam berteman gitu. Bener. Saya tanya BP aja tuh enggak tahu tuh. Iya, bener banget. Parah BP apaan? Parah kan? Iya, parah sih. Parah emang udah parah. Tapi ya gimana lah, kita ikuti arahan dari pemerintah sekarang ini sampai di waktu yang tetap. Nah, pemirsa untuk itu ya, kita sama-sama untuk saling menjaga. Itulah pentingnya kita saling menjaga protokol kesehatan ini agar semuanya itu terlindungi, semuanya itu kembali kepada normal lagi gitu. Iya, sambil menjaga. Gimana Jang? Benar kan Jang? Iya, benar. Oh, kalau nyanyi pernah daring enggak? pernah aku. Aku ditawarin webinar itu aku ngisi nyanyi. Iya. Iya, waktu itu. Itu di YKIS itu lembaganya. Terus aku ke karaokean kan buat nyanyi gitu. Iya. Oh, gitu. Kepepet gitu. Itu sound dari sendirinya bagus, tapi kalau sound dari orang yang dengar itu kan berbeda-beda gitu kan. Sumpah, itu kayak nge-lag gitu semua. Ada komen-komenan gitu tentang nyanyi di daring itu? Gak ada sih, tetap dikasih honor juga. Nanti kan honornya. Bener. Ngerti banget ya. Kalau ini, teman-teman yang sama kuliah, tahu gak salsa ini penyanyi? Tahu. Tahu. Banget pas PKKMB tuh album aku diputer pas PKKMB sama kakak kelas. Wow. Biasanya kayak gini San, misalnya kita punya ini, ada kepandaian dah, skill ya. Pasti teman-teman pas ketemu pasti disuruh, kalau kita nyanyi ya, nah, kamu nyanyi kan, kamu penyanyi kan, nah ya nyanyi. Bener banget, kayak gitu. Pas PKKMB deh, aku ngawakilin kelompok, terus kalau nyanyi uni gitu, kalau nari uni gitu. Jadi aku kan panggil Uni ya, misalnya. Nah. Uni gitu. Makanya dipanggil aku di semua. Berarti gak tutup kemungkinan dong kalau di sebuah program yang undang kakak kayak di akustikan gitu yang cuman dibayar dengan kopi. Bisa bilang gitu. Sebenarnya gini, karir itu dimulai dari nol. Jadi tidak semua dikurangkan dengan uang. Yang penting kita nyaman, have fun. Cerdas. Jangan sendiri sampai ke itu enggak pikirannya ke sana. Ke mana? Ke kopi, balik ke kopi ya. Paling udah matang belum? Ini aja, bentar lagi. Iya. Lanjutan, mesen kopi dulu nak. Iya, mesen kopi. Yang tadi, apa tadi? Yang Jap style. Coklat tadi kan? Iya, benar. Sip. Oke, ngomong-ngomong kenapa milih coklat? Gak tahu, enak gitu. Manis. Suka manis? Suka. Semua orang gak suka pahit ya. Suka manisnya aja. Yang mana mau jalan hidup orang pahit gak bener. Mau. Makanya hidup itu harus give action. Nah, gitu. You want to try and you get all the something you want. Jadi Salsa kira-kira kalau ada teman-temannya yang nonton nih mau nyampein apa? Tapi nanti setelah iklan ya. Kita iklan dulu ya. Oke, iklan. Ini sisi diri gue yang dilihat banyak orang. Glamor, penuh sorotan. Tapi yang terbaik adalah saat gue jadi diri sendiri. Karena jadi asli itu lebih baik. Itu kenapa gue pilih Cavino. Kopi latte 3-in-1 yang dibuat dengan kopi asli dan susu asli. Karena isinya asli,
rasanya pasti asli. Cappino. Oke, kembali lagi bersama kami di T1 Show. Nah, asik nih kalau segmen yang sekarang ini kita lanjut ke tebak musik. Tahu nggak jangan tebak musik? Tidak tahu. Sudah pernah mencobanya? Belum. Kak Salsa? Belum juga. Belum juga. Halo. Ya. Oke. Saya akan mengasih tahu peraturan dari tebak musik sendiri. Bagi yang kalah, nanti dia bakal dapat hukuman. Wow. Ya, hukumannya nyanyi ya. Oh, kalau yang menang dapatnya dia. Tadi Pak Rewa. Oke. Di sini ada udah ada bell nih. Hmm? Okay. Jadi siapa yang paling cepat, dia yang bisa menjawab dulu. Okay. Nanti saya akan ngasih clue-nya dari pertanyaannya dan yang akan menanyakan bukan saya nih, ada suara dari Google, Mbak-mbak Google. Okay. Jadi maklum lah, cempreng-cempreng dikit enggak apa-apa ya. Oke, kita mulai aja gimana? Siap, Jang? Kak Sasa siap? Ready. Ya. Oke. Clue yang pertama. Penyanyi muda yang cantik. Silakan. Yo ayo. Ya, silakan. Kesasa. Udah dijawab dulu. Oke, itu lagu dari Via Valen, Meraih Bintang. Meraih Bintang. Ya, betul sekali. Yo ayo. Kalau menang berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi. Udah deh, kita jadi. Udah ya. Kelamaan. Oke, kita lanjut ke clue yang berikutnya ya. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Cluenya adalah amnesia. Google. C A minor D minor ke G kecil lagi. Ya, kesal-sal lagi. Gimana nih, Jang? Ya, silakan. Oke, itu dari Kuburan. Kalau enggak Kuburan Band, judul lagunya tuh Lupa-lupa Ingat. Lupa-lupa Ingat. Waduh, kok tahu-tahu gitu. Harus. C A minor D minor ke G kecil lagi. A minor D minor ke G kecil lagi. Udah. Tepuk tangan. Nah, udah 2-0 nih, Jang. Bisa kita bawa perebutan musik nih ya. Ini kayak excited banget, menang ya, bener. Excited banget ya untuk mengalahkan Kak Sasa gitu. Coba tes dong, semangatnya. Oke, San. Ini San. Kalau seandainya judulnya tahu, tapi nyanyinya nggak bisa gimana? Gak apa-apa kan? Judulnya tahu, tapi penyanyinya bisa. Nggak, nyanyinya nggak bisa. Nyanyinya nggak bisa. Boleh kan? Yang penting boleh kan dong. Tebak judul lagu. Iya. Bagus. Boleh. Oke, untuk clue selanjutnya ialah merupakan lagu dari soundtrack film. Silakan, Mbak Google. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu seperti udara yang kuhela. Kau selalu ada. Pertanyaan dulu. Oke, kita ulangi lagi gimana pertanyaannya? Ini udah ada rebutan, pertanyaannya aja belum selesai. Gitu. Ngerti nggak kalau pertanyaannya udah selesai? Excited banget ya si Jang. Oke, kita ulang ya. Clue-nya merupakan lagu dari soundtrack film. Mbak Google. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu seperti udara yang kuhela, kau selalu ada. Yuk, 1, 2, 3. Ya, kesasa lagi. Gimana? Apa sih itu kayak lagunya? Ayo, tahu. Aduh, pasti tahu Google nih. Ya, benar-benar susah. Atau Jang, balik ke Jang. Kita hitung ketiga ya. Aduh. 3, 2, 1. Ya, Jang. Silakan, Jang. Kalau mau ngalahin juga enggak apa-apa, Jang. Ya, apa, Jang? Jawabnya apa nih? Apa nih? Ayo. D Alpha. Wow, mantap. Judulnya? D Alpha. Cuman tahu nyanyinya doang. Ya udahlah, oke, kita skornya 2-1 ya. Ini enggak apa-apa sih sebenarnya. Kau seperti
ya, ya. Kayak gini ya. Iya, iya. Udah deh. Udah. Skor San, skor. Skornya jadi 2-1. Udah mengejar San. Yuk, udah, kita lanjutin permainan selanjutnya. Iya. Cluenya iyalah. Berakhir. Silahkan. Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu kembali. Ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain. Ya. Itu. Udah dijawab. Mau jawab tapi begitu gitu ya. Susah. Kita harus sportif dong. Iya. Kalau gak salah itu lagu dari ini. Ayu Tinting. Salah ya. Itu judul lagunya San, Selamat Tinggal. Selamat tinggal. Ya, benar sih Jang. Coba nyanyikan salsa. Nah, harusnya Jang dong yang tahu nyanyi. Yang penyanyi siapa San? Yang penyanyi sih itu salsa. Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Gue udah kapal banget lagunya. Waduh, satu kali suaranya. Tapi nanti ajarin kita ya. Oh boleh, ya. Kita bikin jawab pribadi dulu, ya, asik. Skor San, skor. Skornya 3. Hah? 2 sama. Final. Kaget kan dibilang 3. Oke. Itu selanjutnya ialah apa ya? Kita tengok dulu. Yo Gel. Gel buru Gel. Udah malam Gel. Yo Gel. Yo Gel. Kasihku, sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena 1, 2, 3. Gimana mau ngambil gitu? Ya, bagus. Ya, dia rebutan nih. Oh gitu. Ya, salah sih sebenarnya. Tapi kalau salah awas ya. Ya. Nyanyi ya. Kasihku sampai asik. Kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Januari kan? Pintar banget, aduh tangan nih gue. Kalau salah dihukum. Iya, kalau salah dihukum. Kalau salah apa? Dihukum. Berarti sportif dong. Boleh, kita boleh. Hukumannya San. Okay. Ini meski juga joget. Kak Salsa kalah. Dari Kak Salsa kenapa bisa kalah gitu? Ya gimana ya? Mungkin karena gak tahu lagunya. Kan aku bilang aku biasanya Minang. Iya, itu kan ngelesnya pintar banget gue. Yaudah sih. Oke, jangan lama-lama. Kita coba aja tes lagunya. Oke, Salsa. Hukumannya apa? Hukumannya nyanyi. Kan udah dibilang tadi. Oh iya, kayak di segmen pertama. Salsa kan disuruh nyanyi. Iya, ya udah langsung. Nyanyi lagi nih. Dari awal sampai akhir disuruh nyanyi. Oh iya, San. Nih, ada yang mulai pakai San. Siapa? Wah, apa tuh? Ini. Mau iklan. Marhabatnya Ramadan. Iya. Mau iklan. Marhabat, oh bukan. Oh iya. Marhabatnya Ramadan. Kayaknya kita itu dulu, udah break dulu ya. Iya. Gak enak nih lanjut aja, nanti durasinya sampai minum dulu ya San, minum. Bagi penonton pasti penasaran kan, makanya jangan kemana-mana nih penonton. Iya. Nah, nanti di segmen terakhir kita akan suruh nyanyi. Iya, nyanyi. Oke. Kita break dulu. Jangan kemana-mana di T1 Show. Bye bye. Karena jadi asli itu lebih baik. Itu kenapa gue pilih Cavino. Kopi latte 3-in-1 yang dibuat dengan kopi asli dan susu asli. Cavino. Bisik ada naik bang
kau bimbang di mana naik kopi cahaya. Dalam gua udah menggela, tada yuk dunia tada ayo sayang. Tak buah ini naik diangkat, bila hanya suka iyo sayang. Di batin udah kau anggap, anta iyo anta tido kadang-kadang iyo. Di mulut batan nam tabu, di siku ada naik bangko bimbang di mana naik kopi. Lama gua udah manggil yang tada yuru nenek tada ayo sayang. Atau dua hede nejo anggan, bila hira suka iyo sayang. Di batin udah ko anggan. Masih pasang dalam rimbo, mati di boleh boleh. Rato tangi bayu pulang, onde onde iyo, menyuruh aku pulang onde tuan oh. Kirim tak kirim indah sampai, dan dipasang kaduonyo, onde onde iyo. Gaduh. Oke, okay, see you next time. Dadah. Bandaki cancang ga ampe puru babelo jalan ga sudahnyo. Onde ba'ala ko kaba, ba'ala ko kaba, kini